cita-citanya dan kemauannya ke depannya semua tercapai. Amin. Maka udah sama. Tangga ya, turun pelan, ya turun tangga pelan. Kita nggak usah ngajarin. Oh, potong kuenya. Wow, kata bisa sweet ternyata ya. Bisa loh aku sweet gini mah, gampang. Sampai hari ini, jadi mulai tadi malam setelah kita merayakan ulang tahun Aurel, Aurel bilang bahwa hari ini dia tidak mau diganggu, jadi dia mau berdua dengan Arta. Ya aku bilang ya itu kak, ya memang umuran dia lah ya, ya namanya juga lagi dekat. Ya aku bilang ya silakan aja apa yang mereka akan rencanakan mengenai masa depan mereka, ya buat aku sih ya sah-sah aja sih. Atta minta waktu mau ngajak Aurel mau buat surprise gitu. Surprise-nya apa mungkin ada nanti di channelnya YouTube-nya mereka si Atta kan. Tapi aku nggak tahu apa gitu. Aku bilang sama Bunda ya kita berdoa aja. Kita berdoa aja, nggak ada cara lain bahwa hari ini hanya kita kembalikan semua ini kepada Yang Kuasa, bahwa penentuan ada di tangan Yang Kuasa. Jadi ya seperti proses lagu kepastian aja, tidak ada yang tahu bahwa Aurel mendapatkan penerimaan yang sedemikian luas oleh masyarakat Indonesia. Ya kita pun mendoakan itu bisa berjalan dengan baik. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.